Saat ini, pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia tidak hanya berfokus pada ibu kota Jakarta saja. Sebagai contoh, semakin pesatnya pembangunan jalan dan jembatan di luar Pulau Jawa, serta maraknya pembangunan jalan di kota-kota kecil dan pedesaan, salah satunya adalah pembangunan jalan di Jawa Timur, misalnya pembangunan jalan tol Malang Pandaan dan tol Waru Juanda. Kedua jalan tol ini dibangun untuk memudahkan akses antara dua kota terbesar di Jawa Timur, yaitu Malang dan Surabaya, serta memudahkan akses menuju Bandara Juanda. Pembangunan infrastruktur jalan yang handal, mandiri, dan berkelanjutan ini membawa banyak manfaat bagi warga. Sebagai warga Jawa Timur yang sering menggunakan Bandara Juanda saat bepergian menggunakan pesawat, saya merasa sangat terbantu dengan adanya tol Waru Juanda. Pembangunan infrastruktur jalan yang handal, mandiri, dan berkelanjutan ini membawa banyak manfaat bagi warga. Dalam video ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Jalan Nasional tahun 2022. Semoga kedepannya semakin banyak lagi pembangunan infrastruktur jalan yang handal, mandiri, dan berkelanjutan.